Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari supercar.id. Dalam video kali ini kita akan lihat proses perbaikan mobil Mazda 8 dengan keluhan ada kebocoran oli di mesin. Seperti apa videonya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikut estimasi biaya perbaikan Mazda 8. Packing cover valve 552.500, link stabil 2 piece 600.000, boot inner 250.000, oilmatic ATF 105.000, jasa ganti cover valve 200.000, ganti link stabil 150.000, ganti boot inner 150.000. Jadi totalnya hanya Rp2.007.500 saja, dan kami akan berikan garansi selama 3 bulan. Hai guys, saya kedatangan mobil Mazda 8, masalah kebocoran. Dari kebocoran ini dari masalah packing cover clamp. Ini masalah bocor dari packing clamp. Karena saya mau mengganti sama as roda bootnya sobek, udah pecah, gemuknya kemana-mana. Saya mau kerjakan dulu masalah kebocoran dulu.
Oke guys, itulah proses perbaikan mobil Mazda 8 dengan keluhan ada kebocoran oli di mesin. Ketika kami lakukan pengecekan, ternyata ada kerusakan pada seal cover valve-nya, sehingga harus kita lakukan penggantian. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, Anda bisa mengunjungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah sini. Saya Reza dari supercar.id, jangan lupa subscribe untuk melihat video kami yang lainnya, oke? Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.